Tapi, aku menawar lebih tinggi. Tidak bisa. Tuan bisa celaka kalau berani meneruskan pembelian rempah-rempah ini. Bukan kamu yang memutuskan, tapi pemilik barang. Kurang ajar. Pergi dari sini atau kubunuh kau. Kurang ajar. Kalian berani mengganggu tamuku. Minggir kalian. Kalian orang asing, jangan macam. Ah.
Tidak mungkin sebuah perlawanan akan berhasil kalau dilakukan dengan cara yang kotor. Karena kemenangan yang didapat dengan cara seperti itu hanya kemenangan semu. Saya setuju dengan pendapat Ajar. Selama ini saya sedang menimbang apakah saya akan mengikuti langkah Adi Kebo Kenowo yang menjadi pengikut ajaran Sunan, atau mengikuti jejak Romo Adipati yang memusuhi Demak Bintoro. Pilihlah yang tidak bertentangan dengan batinmu, sebab pilihan batin adalah yang terbaik bagimu. Saya mohon petunjuk guru. Terus terang, Aji Samarawijaya yang saya salurkan sama sekali tidak menampakkan khasiatnya ketika saya menghadapi Arya Gading yang menggunakan ilmu gonggo. Ilmu Samarawijaya akan memiliki kekuatan yang sempurna kalau pemiliknya adalah orang yang jujur. Apa saya masih kurang jujur, guru? Hentikan memanggil aku guru. Aku tidak mau mempunyai murid seorang pembohong. Kapan saya pernah berbohong pada guru? Hampir setiap perkataanmu selalu bohong. Pertama, kamu mengaku sebagai putra seorang Nayaka Majapahit. Ternyata tidak benar. Kamu pernah membanggakan diri menjadi orang kepercayaan Demak. Ternyata kamu pengkhianat besar. Orang lain mungkin dapat kamu bohongi, Bondan, tapi aku tidak. Tapi kenapa selama ini guru mau menularkan ilmu Samarawijaya kepada saya? Saya hanya ingin tahu keseluruhan watak kamu. Karena Nala dan Sabto adalah sahabatku. Kebetulan dua orang itu adalah murid sahabatku, Sabdo Palon. Kamu beruntung bisa mempelajari Samarawijaya.